berbasikal sejauh 10 km di sekitar Cyberjaya Selangor sambil mengibar jalur gemilang. Itu apresiasi kemerdekaan para peserta Merdeka Fun Ride 2019 anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Laporan Andy Reza Rahadian. Ibarat serampang dua mata, acara kayuhan yang julung kali diadakan itu bukan sahaja bertujuan menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, malah memupuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita sebenarnya orang Malaysia, semuanya sama, semuanya ingin peace and harmony in the country, and we are focusing on progressing the nation for our children. That's all. Edisi kali ini menyaksikan penyertaan hampir 400 peserta yang mewakili organisasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan Syarikat Pengendali Perkhidmatan Telekomunikasi Negara. Pelbagai acara sampingan diadakan termasuk cabutan bertuah, persembahan nyanyian dan pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Kami tim bicycle daripada Digi Telekomunikasi amat berbangga untuk menyokong program ini untuk menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan kita pada tahun ini. Baik, sekarang saya bersama dengan tim basikal daripada Maxis. Hai guys, apa khabar semua? Okey, seronok mereka dah berbasikal sejauh 10 km. Apa yang bestnya acara ini? Ini acara sungguh bagus untuk semua lah, memeriahkan bersama dengan MCMC dan dengan semua rakan-rakan semua menyambut Hari Merdeka dan patriotik sikitlah. Perasmian Merdeka Fun Ride 2019 disempurnakan Ketua Setiausaha KKMM, Datuk Suryani Datuk Ahmad. Saya lihat hubungan jalinan yang sangat baik sesama kita kerana kita kena rasa sayang menyayangi antara satu sama lain. Satu bangsa Malaysia, kita perlu bekerjasama dalam apa jua bidang, kita perlu bersifat toleransi sesama kita supaya kita dapat hidup dalam harmoni, dalam keadaan yang sangat bahagia dalam negara yang kita sayangi ini. Baik, saya tak tahu macam mana mereka boleh berbasikal sehingga 10 km. Saya 500 meter pun dah pancit. Apapun, kesungguhan untuk berbasikal sehingga ke garisan penamat ini perlu dizahirkan dalam konteks yang lebih besar dalam pembinaan Malaysia misalnya. Masyarakat tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, warna kulit dan usia perlu bersemangat bersama-sama untuk menjayakan agenda menjadikan Malaysia sebuah negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang dalam pelbagai aspek. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2019. Andy Reza Rohadian, RTM.